ini. Halo Pak Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di mana nih? Di kediaman Bung Imron pribadi, di mana beliau ini sebagai presiden direktur daripada Makrifat Bisnis. Kita berbuka puasa bersama. Juga beliau ini sebagai IC, ya, sebagai ketuanya IC, Asosiasi YouTuber Santri Indonesia Wilayah. Wilayah mana Bang Tuan? Jember, Sekartijan ya. Sekartijan, sekitaran Jember. Mulai dari Jember, Sekartijan, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang gitu ya. Keren juga beliau ini. Ya. Selain juga beliau sebagai ketua lembaga perekonomian kampung. Nah, ini kami-kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Lumajang, juga dari mahasiswa Universitas Ibrahimi Unggul jauh-jauh ini, Bang. Ingin ngaji tentang bagaimana jadi YouTuber yang baik dan apa manfaatnya gitu, Bang. Insyaallah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini santai saja. Saya akan sedikit ya sharing-sharing, namun tanya bebas. Bagaimana semua orang ini kan punya HP. Paling sederhana dari HP kita ini bisa mendatangkan uang. Minimal 1 bulan bisa 2 juta. Paling jelek 2 juta per bulan. Nah, banyak cara. Salah satu caranya memanfaatkan teknologi HP yang ada di HP. Itu ada YouTube, ada TikTok, ada Snack Video, ada LinkedIn, ada Instagram. Untung-untung kalau punya produk ada marketplace, buka lapak, Tokopedia, Shopee, Lazada. Untung-untung kalau mau jadi bisnis ekspor ada Alibaba, Lazada dan seterusnya, ada eBay dan seterusnya. Kalau mau eksportir, ya. Jadi mudah. Soal punya barang dan nggak punya barang sangat mudah mencari barang. Nah ini saya bicara hari ini memanfaatkan HP. Bagaimana HP kita itu bisa mendatangkan uang? Saya mulai, semua orang itu kan punya HP, punya medsos, semua orang punya kegiatan, semua orang punya aktivitas. Nah, itu aktivitasnya setiap hari bisa direkam. Rekaman ada dua, rekaman voice, suara saja direkam, nanti bisa didubbing dengan gambar lain, gambar kucing, gambar pemandangan, apa saja yang terserah. Ya. Dan aktivitas kita itu direkam. Jadi pertama, satu rekaman nanti menjadi masuk ke TikTok, masuk ke Instagram, masuk ke Snack Video, masuk ke YouTube, ya, masuk ke channel YouTube. Nah, cuman tinggal bagi tema. Temanya apa? Nah, tema itu tergantung diri kita sendiri. Kalau kita rajin masak, suka masak, ya, memasak, direkam setiap hari. Kalau wajah kita cantik, ya kita berdandan temanya menggunakan hijab. Kalau wajah kita mengaku jelek sekali, inilah wajah terjelek di dunia, direkam terus kembali. Jadi wajah, lo ada YouTuber wajah terjelek di dunia itu bayarannya sudah ratusan juta. Gara-gara wajahnya jelek, jadi pakai lipstik jelek begini karena wajahnya itu. Ada lagi YouTuber orang paling gembrot di dunia, cewek pedo. Beratnya itu 130, berat badannya pakai baju segala macam di video dengan PD-nya. Ya. Dia pakai jilbab, pakai apa, ya jelek, inilah orang terjelek di dunia. Jadi laku keras ada di YouTube. Ya. Bayangkan, orang jelek saja jadi tema. Kemudian, orang gak punya duit jadi tema. Saya ini mahasiswa tiap hari gak punya duit, direkam jadikan tema, bisa. Ya. Kalian suka baca buku apa? Di perpustakaan direkam. Saya juga baca buku, baca kitab, bisa. Suaranya bagus, ngaji, itu bisa direkam. Makanya saya kemarin ada lowongan, oh ngaji saya bayar 2.500.000 tapi orang tafid. Saya butuh 2 orang. Ya. Kenapa di sini? Boleh duit bareng kamu itu 2.500.000, ayo mari pun suaramu tak rekam. Tak jadikan konten. Duitnya dibagi bareng. Iya.
masuk di marifat di sini. Enak kan yang luar ya. Umpama kita di rumah punya kucing, kucing direkam kegiatan kita sama kucing. Saya setiap hari itu ngobrol-ngobrol sama kucing. Kucing saya itu saja ngomong, saja ngobrol. Lihat kucing Pak Tani, orang mana Sumatera. Kucing Pak Tani itu ke sawah bawa kucing, kucingnya diajari sholat, kucingnya diajari dikir, kucingnya diajari sembahyang, kucingnya diajar tarikan, kucing-kucing sekarang ngaji bab sholat. Si orang ini yang bawa kitab, sekarang ngaji kitab Sulam Taufik. Nah, dalam Sulam Taufik itu kucing yang diajar, bayangkan kan lucu itu, temanya kucing ya. Ada temanya burung, apa sih, bebas tanpa ada batas. Dan jangan melihat kamera bagus atau tidak, gak ada hubungannya. Kameramu jadul, RAM 3, RAM 4, karepmu gak ngurus. Sing penting direkam, sing penting berkreativitas. Ya, dimulai dari tripod, tripod 5.000, 10.000 gak masalah, jadi saja. Rekam saja, kamera goyang gak goyang, karepmu. Sing penting kita berkreativitas. Lama-lama terapi, lama-lama bagus. Gampang kan? Nah, carilah sesuatu tema yang sesuai keinginan kita masing-masing. Apa saja yang kita masakan? Kalau temanya Pak Rudi ini ngajar, ya tiap hari tinggal ini ajudanya rekam penampil ngajar bendino, jadi konten. Temanya gitaran di rumah, musik apa saja boleh jadi konten. Ya, tapi saya kebetulan dipercaya untuk sama Gus, sama ya, jadi itu untuk dipercaya membantu pelaksanaan ICU di wilayah Jember dan sekitarnya. Asosiasi Santri YouTuber Indonesia. Para santri-santri, para milenial ini, ayo tergabung dalam santri, kita latih minimal ilmu di pondok pesantrennya digunakan berdakwah untuk aswaja. Sejelek-jeleknya untuk dakwah kepada dirinya sendiri. Kalau nggak bisa, kita nggak laku ya dakwah pada kucing, pada hewan, pada tumbuh-tumbuhan boleh, pada padi, pada kambing kita di rumah kambing. Saya kemarin di pondok punya ngaji kitab awalu, naskah belajar kitab bulan sholat kambing, kan lucu, kan menarik. Itu kambingnya diajak ngajarin bab sholat, direkam, menarik kan? Nah, jadi tema, jadi tematiknya. Jadi apa saja, minimal dakwah untuk dirinya sendiri. Kedua, untuk menyebarkan para ustadz, para kiai, kegiatan taklim mutalim, kegiatan baca sholawat, jamaah di santri, direkam, jadikan channel YouTube masing-masing pondok pesantren, masing-masing lembaga. Big Academy, Big Dream ini wajib punya channel vlog YouTube, wajib itu hukumnya. Harus itu masuk di vlognya, nanti masuk di Big Dream sebagai kegiatan edukasi, pendidikan, amal ibadah. Itu kegiatan untuk aswaja. Ya, membantu. Jadi seluruh kegiatan para santri, kalau di Sukorejo itu ada 5.000 santri, mereka punya YouTube, mereka berdakwah untuk dirinya sendiri. Wah, hebat. Islam akan semakin berkembang. Ya, Islam akan semakin berkembang, dunia digital akan kita kuasai dengan versi Islam. Minimal untuk dakwah dirinya sendiri. Ya, kalau sudah bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi lingkungan, ya, bagi teman, sharing-sharing, ngobrol dengan. Kalau temanya senang dakwah. Ya, bisa dipahami? Minimal senang. Ya minimal di depan kamera. Ya kita ada cewek itu pasti kan suka pakai jilbab, punya banyak koleksinya. Nah koleksi jilbab saya ada 1.000. Nah ini jilbab pertama, sampai jilbab ke 1.000 contoh gitu ya. Jadi video pada saya pakai. Atau punya koleksi sandal, boleh. Apa saja, inilah sandal terjelek di dunia. Harganya mulai harga luwak sampai harga ini contoh. Gak apa-apa, itu bisa viral juga ya. Dan seterusnya, yang laki juga sama. Perjalanan, inilah perjalanan karyawan miskin. Ya hari ngontel, tiap hari berbeda, di rekan kegiatan boleh, kegiatan di kantornya, di apa saja boleh lah. Dikemas sedemikian rupa, disajikan, diupload di YouTube. Di YouTube, cara nguploadnya gampang. Cara ngupload di YouTube itu nggak perlu pinter. Ini contoh, ketik YouTube, klik ya, YouTube. Diketik YouTube, di tengah ada tombol plus, masukkan YouTube short, jadi
kalau mau YouTube Short. Nah, jadi mau live streaming, ini saya live streaming gini bisa, ini live streaming. Nah, ini contoh saya live streaming di YouTube saya klik jekrek, oke live streaming. Ya, ini jadi konten. Saya kasih judul hari ini silaturahmi bedrim contohnya. Saya kasih ini contoh langsung silaturahmi. Oke publik, oke tutorial editor, maritim bisnis. Tapi ini bikin thumbnail di syuting dulu. Channel vlog marifat bisnis, ini live streaming ada kunjungan santri dari Big Dream, Big Academy. Big Dream Academy. Nah, ini Big Dream Academy dan kebetulan ini ada santri-santri cantik-cantik dari Pondok Sukorejo sama Stis ya, di Majang. Nah, ini sahabat-sahabat channel vlog marifat bisnis. Nah, ini lagi santai, saya berdagang ada kunjungan. Ini darurat, direkam darurat. Ini live streaming, kita live di sini. Ini contoh, ketika live, ya live juga. Tidak perlu bagus, ya banyak live ya. Nah ini Ustadznya. Halo Ustadz. Ya, assalamualaikum. Ya. Jadi ini langsung live. Umpama kita live sama kucing, ya kucing materinya. Sapi ya sapi, sawah ya sawah. Bapak temannya itu apa di rumah masak? Ya masak. Ya, itu cara nge-live. Sudah lah, bagus. Ini terus direkam waktu kita sudah hobi. Enak kan? Tadi itu. Cuma itu, ya. Oke, saya tutup dulu. Ya. Udah kan? Udah dari gua. Nah, ini sudah jadi konten. Konten live streaming. Kalau bicara di YouTube, konten itu ada tiga. Pertama ada video short, ada upload video, ada live streaming. Nah, itu sama-sama membutuhkan uang. Kalau upload direkam dulu, diedit. Pelan-pelan kalau nggak bisa pakai capcut, paling gampang. Cewek-cewek itu suka capcut ya. Nah nanti sedikit mahir bisa pakai Power Director. Mahir lagi bisa Filmora, bisa KineMaster, bisa. Kalau profesional lagi bisa Adobe Premiere dan seterusnya, nggak ada batasnya. Aplikasi banyak, semua aplikasi berbasis digital dijual 3.000. Gimana? Iya di lapas saya jualan juga. Kalian mau WA gratis, WA semua saya jual 3.000. Segala macam bentuk WA seni, per WA apa saya jual 3.000. Aplikasi premium YouTube premium tanpa iklan di lapas saya jual 3.000. KineMaster profesional pro 3.000, semua saya jual 3.000. Nah, saya punya aplikasi, saya jual lagi dapat duit lagi. Apa? Ternyata nyari duit gampang. Dari materinya dijual itu. Tahu caranya, iya. Ilmunya ya. Kira-kira itu. Mulai sekarang HP dimanfaatkan cari duit. Minimal gabung di IC karena ini santri temanya harus menjadi anggota IC, kita berdakwah untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk pondok pesantren kita, untuk lembaga pendidikan kita, agar bagaimana pendidikan kita dan keilmuan kita, aswaja kita, itu bisa berjalan di dunia digital, mampu menjajah dunia digital, sehingga menjadi siar Islam. Visi-misinya itu, ya. Ya, registrasinya nanti saya kirim linknya gratis. Dan ketika nanti umpama di Sukorejo ada 30 orang sudah memiliki channel YouTube, sudah memiliki HP, sudah memiliki kamera, diambil langsung bisa saya ajak pelatihan di Masjid Al-Akbar Surabaya. Studionya di sana, dekat sana. Dengan pakar-pakar IC yang se-Indonesia. Pakar-pakar IC nanti ada pelatihan di sana. Sementara bisa saya latih umpama di Sukorejo, di Lumajang, dan siap tergabung di Lumajang 30. Saya cari tempat seperti ini, dikumpulkan, semuanya saling HP-nya di kami bawa tripod. Pada saat begini, semua HP-nya direkam semua. Jadi materi setiap hari itu dimasukkan, nanti saya latih. Bagaimana menjadi YouTuber jasa. Ya. Nah,
nanti bisa gabung di IC yang macam di Lumajang, yang Sukorejo, Situbondo, Situbondo, Banyuwangi, Banyuwangi, atau Sumatera gabung juga. Bisa dikumpulkan. Syaratnya mudah. Buka channel dulu. Ya, buka channel kan butuh email. Di email buka channel jadi. Di-upload dari video apa saja temanya bebas ya. Tapi diutamakan adalah tema dakwah. Kalau yang di IC ada dua, ada channel dakwah, minimal kita ada dakwah pribadi. Kemudian ada dakwah untuk kemudian ada hobi atau ada bisnis. Satu channel itu bisa, satu email itu bisa 10-20 tergantung kita ngisi channel. Tapi jangan banyak-banyak karena kita punya 3 aja pusing. Nah, satu dakwah, satu pekerjaan, satu hobi. Satu hari minimal 1 kali upload itu sudah bagus. Nah, kira-kira itu ya. Nanti boleh gratis, boleh dilatih join sama Big Dream atau langsung dengan lembaga apapun boleh. Saya bilang saya bilang gratis. Kumpulkan syaratnya pendaftaran, punya email dan memiliki link channel YouTube, dan minimal sudah ada postingannya. Minimal, halo, ini saya, nama saya Via, saya mau gabung di IC. Nah, minimal itu masuk di channelnya. Kira-kira itu. Udah bisa sharing sama kamu loh. Tapi satu kali kita membuka di channel YouTube sampai terakhir itu gimana? Iya. Teman-teman saat ini kepengen kayak apa kata tadi, mereka duitnya yang penting ya cari. Iya betul. Nah, untuk memulai itu minimal memang harus ada 1000 subscribe, minimal 1000 subscribe, dan ada jam tayang. Tidak salah berapa, 4000 jam tayang, macam 4000 jam tayang. Artinya sudah 4000 kali dilihat, karena baca begitu ya. 1000 subscribe, mencari 1000 itu mudah. Caranya mencari subscribe termudah dengan video show. Sehari 1 upload minimal. Kalian kalau kuliah 3 jam diambil 5 menitan, itu sehari bisa 100 konten. Ya, saya ngomong begini bisa menjadi 10 konten. Saya potongi 2 menit. Setiap omongan saya kan temanya berbeda. Tadi ngomong IC sendiri, tadi ngomong cari duit sendiri, tadi ngomong kucing sendiri. Itu sudah jadi banyak konten di putus-putus. Nah, itu tekniknya. Jadi kalian langsung merekam buahnya apa saja, itu nanti dipotong-potong. Luputnya dipotong-potong, digabung-gabung. Video sekarang sama video yang lalu digabung-gabung, dicocok-cocokkan, nah diedit jadi konten lagi. Intinya kita gak kurang sangat mudah. Di HP kita lengkap untuk otak-atik itu. Paling aman saya menyarankan 3 aplikasi. Filmora, KineMaster, ya. Filmora, KineMaster itu untuk editing videonya. Untuk thumbnailnya bisa pakai YouTube thumbnail tapi berbayar. Nah, kalau mau gratis ya beli yang mood modifikasi APK 3.000-5.000. Ya minimal di lapak saya lah. Klik di Shopee 3.000, klik saya kirim di email saya. 3.000. Ya, ke toilet aja 2.500. Ini kalian dapat aplikasi premium Filmora yang harganya jutaan. Ya, kalau beli di Play Store langganan berapa? 100 berapa langganan. Ya. Malah ini hanya 3.000 modifikasi. Ya sementara ya untuk kelas-kelas kita pakai itu nggak apa-apa. Ya. Mudah kan? Sangat mudah. Minimal pakai itu. Ya. Terima kasih Bang Indron ya. Teman-teman antusias nih, semangat, pengen kayaknya ini. Tapi gimana nanti masih ada 1 bulan lagi di rumah. Tapi bisa kan? Masih positif ya. Ya paling tidak konten ini dan materi ini jadikan konten boleh. Kalau saya Bang Indron, saya sudah buka khusus channel YouTube. Dan itu di musik juga. Ya, beberapa ratus ribu orang juga. Minimal saya menggunakan untuk kita apa ya? Koreksi ya. Terus yang kedua saya tertarik juga di Big Dream Academy dapat channel YouTube ini, termasuk juga ada berapa di situ. Dan minimal juga ada dia tak pengen ngomongnya di bisnis aja. Ada pertanyaan? Coba, bebas. Tanya apa saja boleh. Ada, coba, bebas ya.
Nih, boleh. Cukup, oke? Cukup ya? Cukup, ya. Oke, sudah mau ini. Ya. Terima kasih, Bung Imron. Mudah-mudahan ilmunya manfaat buat adik-adik dan berkah buat kita semuanya. Amin, amin. Dan saya doakan mudah-mudahan Bung Imron ini kesehatannya prima. Kita amin, dapat jamuan amin. Ini seorang musafir juga termasuk seorang yang sokim berpuasa. Amalnya hari ini luar biasa. Saya doakan. Amin, amin. Berkah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh kopi, itu ya kopi. Coba kata kita kopi, jangan kopi.